kiper sebenarnya mental ya. Jadi kalau walaupun banyak kebobolan, tapi kan kita sudah berusaha gitu. Kita sudah berusaha sebaik mungkin tanpa melalui kemampuan sendiri. Kemarin itu banyak tawaran dari tim lain, cuman kebetulan keluarga juga orang tua lagi sakit. Nah, berbincang lama setelah kompetisi itu udah bincang lama sama orang tua gimana tuh kedepannya. Karena saya harus bicara sama orang tua, mas, karena orang tua selalu musuh saya, jadi saya harus ikut keputusan orang tua gitu. Jadi untuk sekarang saya memperbaiki semua. Ya, mungkin bisa lebih baik dari tahun kemarin dan kita bisa sesuai target pelatih itu, manajemen bisa masuk lima besar.